Welcome home! Hai Kak Monique. Hai. Aku sangat semangat sekali hari Minggu karena aku mau ikut Eagle Kids Online Service. Eits, bukan cuma Kak Imel loh. Adik-adik yang di rumah nih juga sudah excited untuk ikut Eagle Kids Online Service. Tapi sebelum itu kita mau doa dulu ya Kak. Tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti Eagle Kids Online Service. Berikan kami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Imel. Apa Kak? Kak Monique punya permainan yang seru nih. Wah, permainan apa Kak? Susah tidak? Permainannya gampang. Hanya membutuhkan konsentrasi dan fokus. Kelihatannya seru. Bagaimana cara mainnya? Ini cara permainnya. Nama permainan ini Simon Berkata. Jadi pada saat Kak Monique mengatakan Simon berkata, kalian harus mengikuti perintah dari yang Kak Monique perintahkan. Tapi kalau Kak Monique tidak mengatakan Simon berkata, jangan dilakukan. Oke? Oke Kak, sepertinya mudah. Ayo adik-adik di rumah, kita coba sama-sama yuk. Let's go. Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, telinga? Wah. Iya, waduh Kak Imel, konsentrasi Kak Imel. Oke. Simon berkata, pegang telinga. Bisa? Yes, correct. Simon berkata, pegang kepala. Simon berkata, pegang pundak. Lutut. Wah. Tetot. Tidak ada Simon berkata. Fokus. Sekali lagi ya, it's okay Kak Imel. Simon berkata, pegang lutut. Simon berkata, loncat. Simon berkata, tepuk tangan. Gimana Kak Imel? Gampang kan? Wah, gampang-gampang susah Kak. Perlu konsentrasi yang tinggi. Yes. Sama seperti online service, kita perlu konsentrasi dan fokus agar bisa mendengar perintah Tuhan. Benar banget Kak Imel. Sama juga kita semua akan memuji Tuhan bersama-sama dengan fokus. Simon berkata, let's praise Jesus. Haleluya. Mari guys, kita sama-sama memuji Tuhan. Mari tepuk tanganmu di atas kepala. Come on. Lebih tinggi lagi, come on. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
us in the whale for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest pleasure the words God's people wrote, it's in the Bible where Noah filled the boat. And it rained and rained, the rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the word is the only way for your everyday. Come on! Do you know that His promises are true for you and for me? The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the word is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the word is the only way. You and He wants to always be where you are. So now let's come to Him. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You and all I ever need is you. See, Jesus. Jesus, I'm in love with you.
Bibi, main dulu ya. Mama mau siapkan makanan buat kalian. Bubu, jaga adikmu ya. Oke, Ma. Sudah jadi. Kau mau main ini? Loh, Bibi, kamu kan sudah punya mainan sendiri. Aku mau main ini. Gak boleh. Ya udah ini. Bibi kamu baca apa? Aku juga mau baca. Aku belum saya baca. Kamu lama bacanya, aku aja duluan. Mama, kakak nakal. Bibi ada apa? Bubu, kenapa adikmu menangis? Ini loh, Ma, kakak ambil bukuku. Bibi duluan tadi rebut mainan dari aku. Tapi kan aku belum selesai baca, Kak. Kamu bacanya lama. Jadi aku duluan aja. Lagian, tadi kan sudah aku kasih mainan aku. Bubu ingat enggak? Dulu Bubu pernah minta seorang adik. Sekarang sudah dikasih adik, malah diajak bertengkar. Bibi juga harus sayang sama kakak. Jangan ganggu-ganggu kakak, ya. Dibandingkan kalian bertengkar, lebih baik kalau main bareng. Pasti lebih seru. Ayo sekarang saling minta maaf. Bibi, kakak minta maaf ya. Maafin Bibi juga ya, Kak. Sudah merebut mainan kakak tadi. Nah gitu, itu baru anak mama yang saling menyayangi. Ya udah, habis ini kita baca bersama-sama ya. Nanti aku ceritain ceritanya. Ayo, aku mau. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kakak berdoa kalian tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah sekarang, apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap, coba katakan I'm ready. Mana suaranya? Sekali lagi, 1, 2, 3, I'm ready. Yes, yuk kakak ajak dulu, kalian lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selama bulan Februari, hari ini adalah hari minggu terakhir di bulan Februari. Ingat enggak selama Februari kita itu banyak dengar tentang LOVE. Tentang apa? Siapa yang bisa baca? Yes, tentang love. Ada love family, ada juga apa ya? Ya, love God. Ada juga yang baru kemarin kita dengar minggu lalu. Apa? Yes, love friends. Nah, hari ini, minggu ini, kakak mau bercerita tentang love sibling. Katakan sama-sama, love sibling. Ya. Nah, Kak Jiing ini punya satu orang kakak cowok dan satu orang kakak cewek. Jadi kakak ini punya Koko dan punya Cece. Kakak itu sayang loh sama mereka.
dari kecil kakak sering bermain sama mereka. Kakak punya lagu nih. I love my brother, yeah yeah. He loves me too, oh yeah oh yeah. We are growing up, yeah yeah. Happy every day, yeah yeah. I love my sister, yeah yeah. She loves me so much, oh yeah oh yeah. We are growing up, yeah yeah. Happy every day, yeah yeah. Yes. Kakak sama saudaranya kakak sama koko cece sangat saling menyayangi. Adik-adik, kalau kalian punya saudara, siapa yang di sini punya kakak atau adik? Ya, atau mungkin ada yang bilang, kak aku gak punya saudara. Tapi kalian punya saudara sepupu kan? Nah, Tuhan sangat kepingin setiap kita itu saling menyayangi. Papa mama aja happy banget. Papa mama sangat senang kalau lihat kita itu saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kita harus bersyukur loh adik-adik, kita bisa punya kakak atau punya adik. Kenapa? Karena merekalah saudara kita itu yang akan menemani kita sampai kita besar nanti. Sama seperti cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1-16, Kain dan Habel. Setelah meninggalkan Taman Eden, Adam dan Hawa menetap di sebuah tempat dan memiliki anak. Anak pertama adalah Kain, dan anak kedua adalah Habel. Sekalipun lahir sebagai kakak beradik, Kain dan Habel memiliki sifat dan karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada saat dewasa, Kain bekerja sebagai seorang petani. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sedangkan Habel, adik Kain, ia bekerja sebagai seorang gembala kambing domba. Setelah beberapa waktu lamanya, Habel pun mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang terbaik, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan senang dan menerima persembahan Habel. Tapi Tuhan tidak suka dengan persembahan Kain. Hal itu membuat Kain menjadi marah dan mukanya muram. Ia tidak senang melihat persembahan Habel diterima Tuhan. Kain menjadi iri dan benci kepada adiknya sendiri. Lihat bagaimana wajah Kain yang muram karena dipenuhi dengan rasa iri. Tuhan mengetahui hati Kain dan memperingatkannya. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Namun, Kain tidak memperhatikan peringatan Tuhan, sehingga rasa iri hatinya menjadi lebih besar lagi terhadap Habel. Kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Kain mengajak Habel ke padang dan ketika mereka sudah sampai di sana, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya itu lalu ia membunuhnya. Walaupun tidak ada seorang pun yang melihat perbuatannya, tapi Tuhan mengetahuinya. Firman Tuhan kepada Kain. Kain, di manakah Habel adikmu? Kain yang masih marah menjawab. Hah? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya. Apa yang telah kau perbuat terhadap adikmu? Aku sudah mengetahuinya. Karena apa yang sudah engkau lakukan, engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Karena apa yang telah dilakukan Kain terhadap Habel, maka Tuhan menghukum Kain. Ia harus pergi meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan ayah dan ibunya yaitu Adam dan Hawa.
Kain juga harus bekerja dengan susah payah untuk mengolah tanah agar menghasilkan. Sayang sekali, hanya karena iri dan benci kepada saudaranya, membuat Kain melakukan dosa dan menerima hukuman dari Tuhan. Adik-adik, cerita Kain dan Habel tadi itu menunjukkan sikap yang tidak baik tentang mengasihi saudara. Kita nggak boleh contoh seperti sikap seperti itu ya. Lalu bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan buat mengasihi saudara kita? Nah, yang pertama, no jealousy, tidak iri hati. Tidak boleh ada iri hati. Kenapa? Waktu kita iri hati sedikit aja, itu bisa berbahaya. Hati kita yang harusnya dipenuhi dengan kasih Tuhan, tapi karena ada sedikit iri hati, lama-lama hati kita itu bisa jadi benci. Gak suka. Nah, kakak kasih contoh ini. Kakak bawa apa ini? Dua buah donat. Ada yang coklat dan ada yang gula. Nah, kalau hati kita ada iri hati aja sedikit, kita pasti gini, aku dulu, aku yang harus pilih, aku suka yang coklat. Adik gak boleh, kakak gak boleh ambil dulu, pokoknya aku harus dulu. Nah, gak boleh ya, karena apa? Iri hati itu membuat kita pokoknya mau yang dulu. Seharusnya kalau kita mengasihi saudara kita, yuk secara bergantian kita bisa bilang, you first, kamu duluan, nanti aku yang pilih lagi. Lalu besoknya mungkin gantian adiknya, kamu yang duluan. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah ya ada sikap iri hati. Atau kok mama ini selalu beliin mainan buat adik, kapan buat aku? Nah, itu juga sama loh adik-adik. Itu iri hati yang kalau kita pelihara, aduh bahaya banget. Jadi kalau ada mama beliin mainan, coba dulu. Ma, kita mainan sama-sama ya dengan adik ya. Jadi mainannya bersama-sama. Lalu yang kedua, kalau tadi no jealousy, lalu yang kedua adalah saling berbagi. Siapa nih yang di rumah adik-adik pernah dapat kue yang lezat? Misalnya seperti ini ya. Aduh, kuenya lezat sekali. Lalu ada adik di rumah, enaknya kalau aku bagi ke adik, aku cuma dapat sedikit. Aku gak mau bagi, pokoknya ini buat aku. Mengasihi saudara bukan seperti itu. Mengasihi saudara itu saling berbagi. Kita share sama-sama. Nih, separuh buat adik, separuh buat aku. Kita makan sama-sama ya. Atau kalau di rumah punya mainan, cuma satu, tapi ada kakak, ada adik, terus mainannya gimana? Apakah kita pecahin mainannya? Atau kita berebut, punyaku, aku dulu. Atau kita bertengkar, gak mau, pokoknya itu mainanku. Tetot, tidak ya. Kita mau saling berbagi itu adalah bermain bersama-sama. Bisa gantian, bisa main sama-sama. Pokoknya kalian saling berbagi. Katakan bersama-sama dengan kakak, I love my sibling. Sekali lagi ya, I love my sibling. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bukan aja mengasihi Tuhan loh adik-adik, tapi juga mengasihi saudara yang berada bersama-sama dengan kita. Itu sangat penting sekali. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Kakak bacain ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21 mengatakan, barang siapa mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, sekarang kalau ada adik-adik yang di rumah ibadah sama kakak atau sama adiknya, coba dipeluk. Bilang, I love
I love you brother, I love you sister, gitu ya. Kakak tunggu nih, ayo dipeluk dulu. Yes, good. Kalian benar-benar melakukan firman Tuhan. Tuhan seneng, mama papa juga pasti seneng. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Kalau yang punya ibadah sama dengan saudaranya, bisa gandengan tangan. Kita nyanyikan sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wow, hebat sekali kalian adik-adik. Kalian akan tumbuh jadi anak-anak yang saling mengasihi sampai besar. Kalian akan ingat bahwa kalian mempunyai saudara yang begitu menyayangi kalian. Yuk sekarang kakak ajak kita lipat tangan. Kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki saudara. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan saudara buat kami semua. Kami akan mengasihi mereka sampai kami besar nanti Tuhan. Kami akan ingat kalau kami mengasihi Tuhan, maka kami juga harus mengasihi saudara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang yang baik yang ada di sekitar kami. Sekarang adik-adik bersama dengan kakak, yuk angkat kedua tangan kalian. Tuhan berdoa berkati setiap adik-adik yang hari ini ibadah Tuhan. Apapun yang mereka dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan akan tertanam kuat dalam hati mereka. Mereka akan tumbuh jadi anak-anak yang memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga, kasih kepada teman, dan juga kasih kepada saudara. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. It's activity time. Hari ini kita akan sama-sama membuat ini. Dan alat-alat yang diperlukan adalah ini dia. Semuanya pasti punya kan di rumah. Lalu caranya kita ambil kertas origami. Warnanya berbeda ya. Seperti ini. Lalu kita lipat semuanya jadi satu. Supaya cepat ya. Dan supaya sama. Lalu kita akan gambar berbentuk hati. Caranya ini dia. Lalu kita gunting sesuai dengan patternnya. Jadilah, wow, dua buah hati nih. Sudah? Di sini Kak Moni sudah beri double tip. Yang satu di sisi kiri, yang satu di sisi kanan. Oke, kalau sudah dalamnya pun juga. Boleh dimanapun, boleh dikasih double tape atau lem. Ya. Lalu kita mulai tempel di kertas berwarna kita. Ini dibuka dulu. Kita tempel. Seperti ini. Di dalamnya juga. Ini bisa kita ambil. Kita tempel. Ya. Warna berikutnya. Mau pakai warna apapun, enggak masalah, boleh juga. Oh, jadi sama ya. Ini kita buka. Seperti ini. Lalu kita akan gambar wajahnya. Caranya, gambar mata dulu. Mau gambar apapun boleh ya. Wajahnya enggak harus seperti yang kakak buat. Nih. Beri warna. Beri smile. Ya. Seperti ini. Lalu kita akan gambar tangan yang berpelukan. Tadi seperti yang sudah kita lihat. Caranya ambil kertas origami tadi. Yang kalian punya, warnanya harus sama ya, yang seperti yang kalian sudah bikin. Lalu
kita akan potong sepanjangnya kira-kira 7 cm untuk tangannya seperti ini, 7 cm. Lalu ini kira-kira 1 sampai 1,5 cm. Ya, caranya dilipat. Lalu kita tempel di sini. Ya, ambil lemnya. Dilemnya. Kita tempel. Ini. Kalau kepanjangan boleh digunting sedikit. Nih, panjangan. Ya, sisi yang satu juga kita beri lem. Di sini juga boleh. Lalu kita gunting sedikit ya. Oke. Lalu kita akan gambar tangannya. Caranya gampang. Nih. Nih. Lalu yang sisi satunya. Oke, sudah jadi, boleh dikasih garis-garis seperti ini. Lalu kita mau tuliskan, iya, big message kita hari ini. Apa? I love my sibling. Ya, jadi ini boleh ditulis dimanapun, Kak Monik akan tulis di bagian bawah. Good job semuanya. See you and God bless you. Wah Kak, bulan ini bulan yang penuh kasih. Kita mengasihi. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi papa, mama, teman, dan saudara semua. Ya, benar banget Kak Imel. Kita mau mengasihi semuanya. Dan hari ini kita sudah belajar kan bagaimana kita mau mengasihi kakak kita maupun adik kita. Walau mereka kadang menyebalkan dan ganggu kita, Kak. Iya, benar banget Kak Imel. Meskipun mereka kadang-kadang menjengkelkan, tapi coba bayangkan kalau kakak atau adik kita pergi, apa yang kita rasakan? Kalau tidak ada saudaraku di rumah, rumah jadi sepi, Kak. Dan pastinya kangen, kan? Iya. Ayo, adik-adik semua di rumah, kalian bisa berlari ke tempat kakak atau adik kalian, berikan pelukan dan katakan I love you. Sebentar Kak. Oh, Kim dulu. Siap. Simon berkata, cari saudara, peluk dan katakan I love you. Go go go. I love my sibling. See you next week and God bless you. Kabar gembira buat kamu dan juga keluargamu. Akan ada KKR A Trip to Hell bersama Pastor Philip Mantova hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 jam 1 siang waktu Indonesia Barat, premier langsung di YouTube GMS Church. Ajak keluargamu dan juga bagikan kabar ini ke teman-teman ya, supaya banyak orang mendengar Injil dan diselamatkan.